Halo, selamat selamat sore semuanya. Sehat semua dalam keadaan sehat. Suara saya kedengaran ya? Oke, kalau diam saya anggap kedengaran ya. Suara saya sebentar. Itu Dengar, Pak. masuk. Oke, makasih. Minggu 12. Oke. Oke, saya share screen. Absennya nanti aja ya, pas mau pulang ya. Oke, okay, Pak. Sengaja absennya itu biar nggak bolak-balik. Ya, pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar tentang programming IoT Arduino menggunakan object blocks. Ya. Nah, jadi sebelum tahu apa itu object blocks, sebentar. Ini saya bisa sebenarnya materi juga saya ambil dari ITTS Open Source ya. Ini kenapa harus dibuka nih? Tadi bisa. Oke, wait, hold on. Nah, ini ya. Oh, internet tuh saya lagi gemet. Ini dia. Siapa nih yang share screen? Oh, yang chat. Ya, saya duluan. Saya belum absen. Saya absennya entah pulang aja. Oke. Sebelum ada yang saya absen di sini ya. Saya bolak-balik absen PR juga. Nah, ini dia. Object blocks. Okay. Jadi programming object box itu sebenarnya suatu program yang di dalamnya terdapat output input berupa sensor itu berupa sensor dan sifatnya ini real time ya real time. Jadi sebenarnya ini udah banyak kalian temui ya, atau di pasaran atau di disebut dengan virtual reality. Virtual reality mungkin ini terkenalnya sekitar 5 tahun yang lalu, virtual reality. Nah, sekarang dia pakai teknologi VR juga namanya virtual reality, tapi mereka sebut environmentnya kalau sekarang namanya metaverse. Nah, tapi dia sebenarnya virtual reality, pakai teknologi virtual reality, tapi ganti nama metaverse itu environment-nya jadi sebuah virtual. Tapi bisa digunakan di dalam keadaan real time juga bisa semua yang ada di metaverse itu bisa diduitin objeknya. Nah, itu jadi contohnya kalau perangkatnya itu yang dijual ya seperti ini Logitech Secret Google IX Kit. Jadi contohnya kalau di ini gambarnya seperti ini dari kalau nggak salah dari AI Vision Kit punyanya si Google. Nah, jadi dia ini perangkat virtual itu sensor ini ada sensornya. Jadi kalau kayak baca kalau virtual itu kalau gampangnya kalau kita main Xbox. Xbox kan ada virtual reality-nya juga PS5, PS4. Nah, itu salah satu programming yang object blocks disebutnya programmingnya. Nah, ini dia nih. Ini dijual. Saya nggak ngikutin juga pengembangan. Nah, jadi ini ya salah satu perangkat virtual reality ya. Ya, jadi dia ya 2005 tahun atau 6 tahun yang lalu ya.
itu booming lah pangkat ini. Nah, di dalamnya itu ada ini, ada microcontroller board, terus ada kamera. Dan microcontroller boardnya itu contohnya di sini dia pakai SPBIP. Ini kalau di zoom lagi seperti ini. Nah, itu dia. Nah, terus perangkatnya itu terdiri dari kita lihat ini ada kamera, ini ada lensa. Ya, terus ada juga chip tambahan ya di dalam si, meskipun dia SPBIP tapi ada chip tambahan yang dilepas ditempatkan di dalam SPBIP EI project ini, yaitu Intel chip Movidius 2450 ya. Tapi whatever is, intinya dia perangkat virtual reality yang contoh dari pemrograman object blocks. Nah, untuk object blocks tersendiri itu di Arduino ada istilahnya, bahkan udah dijual perangkatnya, disebut dengan Arduino Object Board Shield. Gambarnya seperti yang kalian lihat di sini. Jadi dia sebenarnya perpaduan antara Arduino sama nanti ada lagi dia object blocksnya tersendiri. Jadi ada dua microcontroller board, satu Arduino-nya, satu object blocksnya. Ya, gitu. Nah, untuk demonya nanti yang demoin bukan saya tapi Prof Ono aja langsung. Ya, melalui YouTube-nya. Saya dia salah satu orang juga yang menggagas lah, ibaratnya menggagas perkembangan IoT ya di Indonesia. Di Indonesia ini biar internet saya lagi lemot. Sebentar. Jadi ya, Arduino Object Blocks Block Shield Proof of Concept. Ini dia. Monzo.com makes GANs great again. Yeah, you know what? I'm not going to say again because I never were. And teman-teman, Anda sekarang sedang menyaksikan On Time dari Ono Center. Silakan share, like, subscribe untuk berlangganan. Jika ada permasalahan sekitar IT, internet, dan komputer, silakan Anda posting di komentar di bawah ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Nuhun pisan. Ya, jadi yang akan dijelaskan Prof Ono pada video ini adalah, jadi dia bekerja sama ada satu factory ya, company lah, namanya GCI Indonesia. Dia jual satu produk. Nah, jadi satu produk apa, yaitu ada Arduino juga, terus habis itu dia object block, dia kembangkan object block melewati dengan Arduino-nya, kemudian dia rename produknya jadi GCR namanya. Nah, ini siapa lagi nih yang chat? Lama entah ya. Tentu saya soal stop saya buat ngechat. Chat. Hadir Pak, iya saya tahu kamu hadir. Nanti aja saya absennya. Oke, saya lanjut. Halo teman-teman, kebetulan kami di Ono Center baru dapat peralatan yang keren banget dari CGR Indonesia. Barangnya ada di depan kita sekarang. Barang ini
bisa kita pakai untuk eksperimen atau ngoprek Internet of Things yang kita kenal sebagai IoT. Oke, baik, kita coba buka dulu barangnya ya. Oke, ini barangnya. Kalau kita lihat ada dua bagian nih sebenarnya. Nah, ini ada dua bagian. Bagian yang ini ada kabel dan sensor-sensor. Bagian ini baru peralatan yang kerennya, yang akan kita bahas dalam episode-episode tentang Internet of Things yang akan datang. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit tentang Internet of Things menggunakan Arduino. Dan yang menarik di sini adalah saya baru berkenalan dengan yang namanya Object Blocks. Internet of Things sendiri bisa dicari di wikinya Ono Center, onocenter.org/wiki atau lms.onocenter.org/wiki, agak ke bawah, masukin kata kuncinya lah, kayak gampang. IoT, kita langsung dapat. IoT itu apa segala macam, tapi intinya dia seperti ini kira-kira. Ada Internet of Things, proton sensor masuk ke jaringan, server mungkin kita biasa, artificial intelligence data mining itu kira-kira statistik lah pakai komputer. Tapi yang bikin orang pusing kepala di sini biasanya di bagian sensornya. Nah, sensor yang paling sederhana kita bisa menggunakan Arduino. Arduino. Ini makhluknya Arduino, bisa dipasang-pasang segala macam. Tapi ntar codingnya lumayan puyeng, codingnya Arduino itu, karena pakai bahasa C, bahasanya tingkat rendah. Nah, kemarin ini saya dikenalkan yang namanya Object Blocks. Jadi Arduino juga, cuma ditambahin shield. Object Blocks Shield. Coba, nah ini dia makhluknya. Nih, Object Blocks Shield-nya seperti ini, dicolokin ke Arduino-nya. Nih, kalau kita zoom yang ini deh. Ini bagus nih, lumayan. Coba visit. Kalau nggak salah bisa, nah bisa di zoom nih dia. Nah ini ada tiga lapis ini sebenarnya. Lapisan bawah adalah Arduino, yang warna merah adalah Object Blocks-nya, yang keren atasnya lagi nih. Di sini ada buat colok-colokan, jadi nggak usah pakai apa sih namanya? Nggak usah pakai yang warna putih itu buat eksperimen. Jadi kabel-kabel bisa kita colokin di sini, udah siapin semuanya. Jadi ini satu kit, ini Object Blocks ini bisa kita pakai main untuk membuat Internet of Things yang ini. Oke, ini Object Blocks-nya bisa didapat di GCR. Ada di Indonesia GCR-nya, jangan khawatir. Kalau ini yang di Taiwan langsung taiwantrade.com. Tapi ada yang di Indonesia juga. Jadi ini lokal, sudah ada di Indonesia, nggak usah, nggak pusing, kita bisa mainkan. Nah sekarang cara programmingnya juga oke. Nanti di kesempatan saya akan kasih lihat, tapi ini saya kasih lihat sedikit aja. Masuk object blocks, kita bisa bikin account buat login. Kita bisa, ini kebetulan saya udah login ya, saya logout dulu. Logout. Jadi programmingnya udah enak banget di sini. Di Arduino Shield-nya, Object Block-nya ada WiFi sama Bluetooth. Ini akan ngomong ke handphone. Jadi nanti dari handphone kita bisa set Object Block-nya buat masuk ke WiFi mana, dan dia akan komunikasi langsung ke servernya objectblocks.cc ini. Programmingnya pakai block programming interface. Ini GUI, ini graphical programming interface, dan dia punya data dashboard, dan kita bisa melakukan artificial intelligence dari data yang diperoleh di data dashboard ini. Oke, kita akan coba login. Sekarang saya kasih lihat sedikit aja bentuknya seperti apa. Saya akan login, password. Sorry, salah. Oke, saya masuk sekarang. Kita masuk ke project. Ini udah ada projectnya, udah saya buat. Tapi kita bisa create new project.
kasih nama S2. Oke, bisa kasih nama, bisa deskripsi projectnya. Ini adalah testing. Gambar bisa masukin, tapi yang penting ada di sebelah kiri ini. Jadi ini tentang project detailsnya, yang ini baru saja kita lihat. Cara coding yang seru. Ini dia codingnya. Kita bisa tambahkan program baru. Kita kasih nama misalnya test 2 program. Programnya kayak gini banget nih sebenarnya. Gila nih grafik. Coba misalnya saya punya sensor. Nih, sensor apa? Light sensor. Dibaca dari pin A0. Gini doang. Udah. Jadi kita bisa baca. Nanti kalau baca ini, apa yang mau kita kerjain? Kita display. Display-nya pakai apa? 7 segment atau kasih LED segala macam. Bisa diginiin aja. 7 segment display. Sorry, salah. Kita delete dulu bentar. Display, mana display ini? Display. Oke. Okay. Ini ada 7 segment display. Jadi kita pengen display hasil dari A0 ini. Nah ini kan ada tulisan 100 nih. Ini kita masukin aja ini ke sini. Nah, klik, dah. Jadi, baca sensor dari analog 0, langsung tampilkan ke second segment. Udah, muncul dia. Cuman ini kan loopnya kencang sekali nih. Kita perlu kasih delay. Kita masuk ke bagian delay time. Kasih delay, misalnya tiap 1 detik sekali, 100 milisecond. Kalau terlalu lama, 100 milisecond, misalnya kita ganti aja, misalnya 300 milisecond. Udah, dia akan ngasih lihat A0, masukin ke sini. Udah, cuma gitu aja caranya. Udah. Kalau bahasa C-nya kira-kira di sebelah kanan ini. Sebelah kanan ini bahasa C. Bonyok sih. Nah, nanti tinggal di-download. Ini object load punya saya ini sudah online statusnya, sudah diregister online, saya download, saya masukin, langsung jalan. Deh. Nah, kita juga bisa bikin ini, hasil ini kita bisa lempar ke object block CC, servernya object block CC. Cara ngelemparnya masuk ke data ini, send data. Oke. Okay. Ini send message, salah. Send value. Oke. Okay. Ini ada send value. Ini 0 kan isinya. Ini kita duplicate dulu. Ini kirim ke sono. Deh. Channelnya belum ada. Kita harus bikin channel dulu. Di sini akan bikin channel, new channel. Saya kasih nama channelnya misalnya A0. Bentuknya 6 angka. Oke. Okay. Bisa hook, yes. Nih, kalau mau nge-delete tinggal klik aja delete. Jadi saya punya channel 0. Channel 0 ini akan menerima data dari sini. Nih, sekarang udah ada channel 0. Jadi data ini akan masuk ke channel 0 yang ada di blok object block CC ini. Jadi ini akan masuk ke sana. Nah, tinggal dibikin ini aja. Sorry. Saya masuk ke dashboard sekarang. Dashboard. Test dashboard. Submit. Nah, datanya bisa gini. Data source. Ada yang chat saya. Kenapa tadi yang chat saya? Pak, videonya kegeser. Iya, kegeser tadi. Anak saya gangguin saya. Bentar, maaf ya. Tadi nggak tampil, Pak, videonya, Pak. Iya, yeah, bentar. Widget langsung kirim ke sini. Ini kita bisa lempar kan ke segment segmen. Udah. Segment segmen display. Sorry, salah. Kita delete dulu bentar. Display, mana display ini? Display. Oke. Okay. Ini ada 7 segment display. Jadi kita pengen display hasil dari A0 ini. Nah, ini kan ada tulisan 100 nih. Ini kita masukin aja ini ke sini. Nah, klik, dah.
baca sensor dari analog 0 langsung tampilkan ke segmen-segmen. Udah muncul dia. Cuman ini kan loopnya kencang sekali nih. Kita perlu kasih delay. Kita masuk ke bagian delay time. Kasih delay. Misalnya tiap 1 detik sekali, 100 milisekan. Kalau terlalu lama 100 milisekan, misalnya kita ganti aja misalnya 300 milisekan. Udah. Dia akan ngasih lihat A0, masukin ke sini. Udah, cuma gitu aja caranya. Udah. Kalau bahasa C-nya kira-kira di sebelah kanan ini. Sebelah kanan ini bahasa C. Bonyok sih. Nah, nanti tinggal di-download. Ini object load punya saya ini sudah online statusnya. Sudah diregister online. Saya download, saya masukin. Langsung jalan. Deh. Nah, kita juga bisa bikin. Jadi, ini kan harus punya dulu object box Arduino-nya. Yang Arduino object box shield. Dan diregister, habis itu baru bisa. Itu didaftarin ke akun yang kalian. Ini hasil ini kita bisa lempar ke object block CC, servernya object block CC. Cara ngelemparnya masuk ke data ini, send data. Oke. Oh, ini send message, salah. Send value. Oke. Ini ada send value, ini 0 kan isinya. Ini kita duplicate dulu, ini kirim ke sono. Deh, channelnya belum ada, kita harus bikin channel dulu. Di sini akan bikin channel, new channel. Saya kasih nama channelnya misalnya A0, bentuknya 6 angka. Oke, bisa hook, yes. Nih, kalau mau delete tinggal klik aja delete. Jadi saya punya channel 0. Channel 0 ini akan menerima data dari sini. Nih, sekarang udah ada channel 0. Jadi data ini akan masuk ke channel 0 yang ada di blok object block CC ini. Jadi ini akan masuk ke sana. Nah, tinggal dibikin ini aja. Sorry. Saya masuk ke dashboard sekarang. Dashboard. Tes dashboard, submit. Nah, datanya bisa gini, data source, widget langsung juga bisa seharusnya. Jadi kita bisa terima datanya berupa line chart versus time. Ini misalnya data dari A0, value-nya A0. Harusnya gini aja jalan sih. Deh. Nah, ini sekarang kita akan test program, kita download. Coba lihat datanya masuk ke dalam. Ini datanya masuk. Ini datanya sinyal masuk. Nah, ini bisa naik turun. Sinyal bakal naik turun kayak gitu sih. Jadi kita bisa ngelihat langsung data yang ada di sensor di Arduino yang ada di rumah kita. Dikirim datanya ke blok object block CC dan langsung tampil di sini. Ini data bisa kita rekam dan sebagainya. Jadi secara umum kita butuh alat ini. Ini object blocks, ini yang ngirim datanya sebenarnya nanti lewat wifi di kita. Terus kemudian programmingnya sangat lucu banget. Kita lihat programmingnya kayak gini aja, langsung jadi. Dan kemudian ngirim datanya kita bisa lihat langsung di dashboard seperti ini. Gitu. Jadi ini udah IoT-nya udah enak banget nih sekarang. Pada zaman dulu sih kita hidupnya susah ya. Bikin grafik ini gak gampang loh. Kalau mau tahu sih. Susah lumayan. Bikin mabuk. Demikian. Mudah-mudahan memberikan gambaran betapa mudahnya kita bermain IoT di masa datang. Baik teman-teman. Demikian tadi penjelasan tentang Internet of Things atau IoT.
yang bisa kita pakai untuk industri 4.0, smart city, dan sebagainya. Ya, jadi itu tadi untuk object block, Arduino object block, object set. Nah, jadi yang dilakukan apa? Tadi yang kita punya dulu ya, perangkatnya Arduino object blocknya, terus habis itu dia mau yang kita mau monitoring apa, misalnya yang mau kita lakukan apa. Misalnya katakanlah kita mau nyalain lampu lampu di rumah itu setiap jam 5 sore, matiin setiap jam 5 pagi. Nah, nanti itu kita tinggal setting ya, kita bisa tinggal coding langsung pakai, bisa pakai Arduino IDE juga nggak ada masalah, atau kita mau pakai yang tadi dari object blocks.cc itu juga nggak apa-apa ya. Jadi udah ada sekumpulan komen yang tinggal di drag aja, di drag aja. Nah, kemudian nanti kan seandainya kita pengen memunculkan data seberapa sering sih, misalnya apakah apa sih data, contohnya itu bisa kita ambil data apa, terus demikian itu yang bisa kita ambil itu adalah berapa banyak sih watt kita yang kepake. Nah, itu bisa digunakan buat ketika lampu yang tadi disebut nyala atau mati, atau sepanjang hari berapa sih rupiah yang kita bayar per bulan, itu juga bisa pakai data yang tadi, yang contohnya kayak grafik tadi. Jadi itu demikian untuk yang object box sheet. Ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya mau absen saja langsung ya. Abdullah Kutsjaifi. Oke, nggak ada dia. Atta. Ada, Pak. Hadir. Oke, Doni Wahyudi. Fatli. Marcelo Manalo. Oke, Fajar Kuniadi. Hadir, Pak. Masih, Leoni Firdaus. Oke, Maman Sulaiman. Raka Fadilah. Reja Nur Arifin tadi ada, saya lihat dia. Oke. Reja kemarin hadir nggak ya? Aduh, saya juga kurang kurang tahu ya, Pak, ya. Lupa ya. Saya di sini kok nggak saya absen ya? Ini siapa genceknya? Abdul Hadir. Ingat-ingat ya hadir apa enggak. Ridwan Pasetya. Oke, Ridwan baru tadi sih WA, Pak, dia ada meeting, Pak, sama customer, Pak. Izin. Tapi okay. Sambil join. Oke. Okay. Rifki Setiawan. Hadir, Pak. Rifki Algi Fauzan. Singgi Pasetio. Oke, ada lagi? Kok ini cuma dikit tapi datang 11? Tadi lagi di jalan. Ya, siapa? Maman Sulaiman, Pak. Kemarin hadir gak Mamannya? Kemarin itu lagi di rumah sakit, Pak. Jadi saya lupa bilang izin ke Bapak. Sakit aja ya buat lo. Iya, oke, Pak. Makasih, Pak. Ya. Ada lagi? Tapi kok ini cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sampai 9. Berarti ini ada sekitar satu orang yang mau biar absen nih. Siapa nih? Fiki Setiawan. Oke lah. Oke, kalau nggak ada lagi yang ditanyakan. Mas Doni itu, Pak, join tapi nggak tahu. Halo, Mas Doni. Si Doni ya? Iya, Pak.
Oke, Pak Doni. Oke, udah. Oke, kalau nggak ada lagi yang ditanyakan, saya sudahi saja sampai ketemu di minggu depan ya, di tahun depan. Yes. Depan depan ya, Pak. Iya. Oke, makasih banyak semua udah Baik, hadir. Pak. Yo, selamat sore menjelang malam. Sore, Pak. Terima Terima kasih, kasih. Pak. Yo, makasih sama-sama. Ini Rifki kok lemes sih, kenapa ini? Das, das, sat, sat. Madang saya, Pak. Madang saya, madang. Madang, madang saya, Pak. Wah, nggak tahu aku malam kemis, kemis malam. Madang saya, Pak. Madang. Menunya apa, Pak? Menunya ayam goreng. Ya. Ayam goyang. Iya, ayam goyang. Siap, di Lombok isi tenang. Kekuatan deh. Saya suka sore garap SMK PJ narik.